teman-teman semua, balik lagi di channel Indra Garage ya. Kali ini kita akan mereview Honda Civic tahun 90. Seperti apa kondisinya? Kita langsung aja dari depan kap mesin kita cek nat-natnya, bodinya ya. Natnya lurus tempeng ya. Bodinya seperti ini. Nah, nat yang kanan seperti ini ya. Nah, terus fender yang kanan ini seperti ini bodinya. Ini ada minor sedikit, nanti di genteng paling udah kembali semula, cuman kecil ya. Nah itu kecil. Terus kita lihat lampunya dulu. Lampunya ini utuh ya, lampunya utuh yang kanan, terus yang kiri utuh. Terus fender yang kiri bodinya seperti ini. Minornya insya Allah nggak ada ya. Terus bagian pintu kiri seperti ini natnya ya, lurus lempeng. Pintu depan kiri ini catnya nipis-nipis ya. Nah ini jadi catnya ori ya, ori, tapi kalau nggak itu cat ulang udah lama. Ini juga nipis, banyak yang nipis ini ya. Ini nipis juga. Bagasinya seperti ini. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini, lampunya, bumper ya. Terus alis kromnya juga masih ada. Kalau bumpernya ini udah sepetan sama yang depan. Kalau ini cuma nipis sih kayaknya. Nipis-nipis. Pintunya seperti ini ya. Kalau di pintu dengan pintu belakangnya seperti ini. Velgnya ini orinya Honda sepertinya ya. Soalnya ada lambangnya Honda. Bentuknya juga velg lama gitu ya. Oke, kita sekarang cek bagian mesinnya ya. Teman-teman, ini mesinnya, bagian mesinnya. Terus tulang-tulangannya depan ini ya. Seperti ini. Terus ini tulang fender kirinya. Tulang fender kanannya ya. Oke. Terus kita cek sealernya. Sealernya ini masih ada teman-teman ya. Masih ada sealer dari pabriknya. Terus yang di kanan juga masih ada sealernya. Oke. Ini kap mesinnya ada dempulnya sedikit ya teman-teman ya. Ada dempul, nggak tahu sedikit atau banyak ini. Ada yang pecah nih. Nah ini kelihatan juga nih catnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Interiornya seperti ini. Joknya di cover merah hitam ya. Suaranya brum 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 gitu ya. Kita nyalakan AC-nya. AC-nya lumayan dingin teman-teman ya.
untuk speedometernya seperti ini ya. KM-nya itu 203.546 ya. Enggak kelihatan di kamera. Nah, ininya masih ada plastiknya, teman-teman, ya. Terus yang ini enggak. Ini kayaknya bukan aslinya, teman-teman. Bukan aslinya. Ini soalnya kan ini bentuknya kan seperti ini ya, belok segini ya. Ini malah gini. Berarti enggak pas, mungkin ini bukan aslinya. Kalau pabrik kan mungkin pas tuh, enggak mungkin enggak pas. Nah, untuk lampu ini masih nyala. Belakangnya seperti ini. Ya. Enggak terlalu kelihatan sih. Ya, joknya yang pasti merah hitam gini ya. Oke, ini setirnya ya umum lah ya, tahun segini. Oke, kita langsung lihat ke bagian bagasi. Ini suaranya brung-brung ya, brung gitu. Seperti itu knalpotnya, dan ini bagian bagasinya, teman-teman ya. Luas. Ini bem apa bagasi belakang kemungkinan udah ada dempul ya, udah dempulnya. Tapi memang dempulnya enggak separah, maksudnya enggak tebel, ini tipis nih. Ya, ininya aja sih. Nah. Oke, teman-teman, segitu aja review dari Indra Geres tentang Honda Civic tahun 90. Honda Civic ini kita buka 49 juta ya, nego. Monggo kalau ada yang minat silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Lokasi ada di Solo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.